Bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang, Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali menggelar Law Fair 2018. Ya, dalam ajang hukum tingkat nasional yang melibatkan puluhan fakultas hukum se-Indonesia tersebut, digelar berbagai macam lomba, mulai dari seminar nasional hingga debat soal isu moral, hukum, dan kekuasaan. Diponegoro Law 2018 yang diikuti oleh 24 fakultas hukum dari berbagai universitas di Indonesia ini mengikuti berbagai macam perlombaan yang mengambil semangat Hari Sumpah Pemuda, mulai dari debat internal, contract drafting, legislative drafting, seminar nasional, hingga yang paling seru adalah debat nasional. Khusus debat nasional, tiap fakultas yang diwakili oleh 3 orang mahasiswa akan beradu argumen tentang sebuah permasalahan yang diajukan oleh pihak panitia. Pertanyaannya sendiri seputar moral, hukum, dan kekuasaan yang baru berkembang belakangan ini. Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono yang menjadi juri lomba bisa memunculkan gagasan baru yang cemerlang dari anak muda Indonesia dan bisa dimanfaatkan MPR untuk kajian terhadap sistem tata negara, institusi, dan pelaksanaannya. Diharapkan dengan banyaknya kegiatan serupa akan lahir anak muda yang memiliki gagasan cemerlang.